Puluhan mahasiswa antar kampus di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten setempat. Aksi ini untuk memberikan dukungan moral terhadap KPU serta menolak rencana adanya aksi People Power pada 22 Mei besok. Dengan membawa atribut dan bendera organisasi ekstra kampus, puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Bojonegoro menggelar aksi di depan gedung kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten setempat. Satu persatu koordinator lapangan dari mahasiswa yang menamakan dirinya Aliansi Cipayung Bojonegoro ini melakukan orasi dengan menggunakan megafon. Dalam orasinya, mahasiswa menyerukan dukungan moral terhadap para komisioner KPU dan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro sebagai penyelenggara pemilu. Selain memberikan dukungan moral kepada KPU, mahasiswa juga mengecam segala bentuk upaya delegitimasi hasil pemilu, serta menolak dan menentang keras adanya rencana aksi yang melibatkan masyarakat luas atau People Power pada tanggal 22 Mei esok. Aksi mahasiswa yang mendapatkan pengawalan ketat dari aparat TNI dan Polri ini juga menghimbau masyarakat agar tidak terprovokasi dengan berbagai isu yang berpotensi memecah belah bangsa. Mulyanto, Surabaya TV.